Sempena sambutan Hari Wanita 2019 peringkat negeri Melaka, pelakon veteran wanita Wan Maimunah Wan Abdul Aziz diangkat sebagai tokoh wanita Melaka 2019. Beliau yang telah membintangi lebih 100 buah drama tempatan itu terharu dan tidak menyangka diraihkan dengan penerimaan anugerah yang sangat ternilai itu. Anugerah itu disampaikan isteri Ketua Menteri Dalilah Awaluddin pada majlis yang dihadiri kira-kira 200 golongan wanita di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC ICRO. Wan Maimunah yang lebih selesa dipanggil ibu turut menasihati semua wanita tidak lupa pada agama dan menjauhi perkara yang tidak baik walau di mana mereka berada. Hanya Allah saja yang tahu. Ibu mohon pada Allah Subhanahu Wataala kekalkan ibu ini. Minta sangat janganlah ada perasaan riak di hati ibu. Ibu minta pada Allah, apa pun buruk baik Allah yang dah tentukan. Kita je yang cuba. Kita yang cuba. Sebab tu bagi ibu lebih sedap dan lebih mesra, lebih rasa selesa dipanggil ibu. Sambutan Hari Wanita yang diraihkan di seluruh dunia itu dan bertemakan seimbang untuk sejahtera peringkat Melaka turut dihadiri Esko Wanita Kebajikan dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Jini Lim Siulin dan Pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Muhammad Yusri Zainal. Sementara itu, Dalilah yang juga pengerusi Pertubuhan Amal Isteri Wakil Rakyat Pakatan Harapan Melaka Harwanis meminta golongan wanita terus memainkan peranan untuk membantu membangunkan negara.